3 adegan paling berbahaya yang pernah dilakukan aktor demi syuting film. Ada si Jackie Chan dengan aksinya di film Police Story tahun 1985. Untuk adegan simpel kayak gini, ternyata Jackie Chan mempertaruhkan nyawanya. Soalnya efek listrik yang kalian lihat ini beneran listrik dari kabel lampu yang beneran nyolok di sana. Untungnya Jackie berhasil melakukan one take untuk adegan ini tanpa ada satupun listrik yang melukainya. Terus ada Tom Cruise di seri film Mission Impossible Fallout tahun 2018, adegan bergelantungan di helikopter yang sedang terbang tanpa pengaman. Gila, saking bahaya dan rumitnya buat satu adegan syuting sampai 6 minggu. Terakhir ada film Last Wizard of Oz tahun 1939. Walaupun bukan film action, ada adegan berbahaya di film ini. Karena zaman dulu visual efek komputer belum ada ya. Jadi buat adegan penyihir jahat ngilang ini pakai api beneran. Karena apinya nyebar dengan sangat cepat dan pintu untuk kabur sang aktris terlambat terbuka yang memerankan penyihir jahat mengalami luka bakar pada wajah dan tangannya. Menurut kalian adegan di film apa yang paling berbahaya? Komen dong nih kalau komen. Bentar.